Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Tia Adnan tampil image bernikab, Syukri Yahya sokong istri menjaga aurat. Penampilan baru istri kepada pelakon Syukri Yahya iaitu Tia tampil mengenakan nikab meraih perhatian pengikut di laman Instagram. Menjawab mengenai image terbarunya istrinya itu, Syukri atau Muhammad Syukri Yahya berkata, Tia sudah lama mengenakan penampilan sejak pulang menunaikan ibadah umrah pada Februari lalu. Rasa bernikab itu pilihan dia. Perubahan istri saya itu sudah lama sejak dia jarang berkongsi perkembangan di media sosial, katanya ketika dihubungi Insta pada Selasa. Berkongsi lebih lanjut, Syukri berkata istri pertama kali tampil mengenakan nikab secara terbuka semasa mereka menghadiri sebuah acara bersama. Pada awalnya, dia merasai perubahan istrinya itu disebabkan baru pulang dari umrah dan tidak menjangkakan ia kekal sehingga kini. Awalnya, kami sama-sama hadir sebuah acara bersama, ketika itu dia memilih untuk bernikab. Bila ditanya, dia memang nak bernikab bagi mengelakkan segala maksiat, tetapi ketika itu saya rasa perubahan dia disebabkan baru pulang dari umrah. Tapi rupanya tidak, dia memang terus bernikab sejak itu, ujarnya. Dalam pada itu, pelakon terkenal dengan drama 7 Hari Mencintaiku itu mengakui tumpang gembira dan menyokong perubahan istrinya itu. Sebagai suami, saya terima perubahan yang baik dari istri saya. Saya juga bersyukur mendapat istri yang menjaga auratnya, kongsinya lagi. Sebelum ini, perkongsian Tia atau nama sebenarnya Siti Nur Fatiha Ahmad Adnan berkongsi membeli kelengkapan jenazah meraih perhatian ramai. Dalam video yang dimuat naik di TikTok itu, Tia dilihat mengenakan pakaian serba hitam, selain wajahnya disunting menjadi kabur. Rata-rata netizen kagum dan terkejut melihat perubahan Tia sekaligus mendoakan agar dirinya terus istiqomah. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.